Ikan unik ini memiliki keahlian menembak mangsanya dengan tepat sasaran. Mau tahu lengkapnya mengenai ikan ini? Yuk simak terus video berikut ini. Namun sebelum kita lanjut, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya agar kamu tidak ketinggalan informasi mengenai dunia ikan hias. Ikan sumpit atau archerfish merupakan ikan yang unik. Ikan ini memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki ikan kebanyakan. Ikan yang memiliki nama latin Toxotes jaculatrix ini memiliki penyebaran wilayah mulai dari India ke arah timur, sampai ke Kepulauan Filipina, ke selatan sampai Australia, dan juga di Kepulauan Solomon, serta Kepulauan Indonesia. Ikan sumpit adalah salah satu ikan air payau yang dapat hidup dipelihara di air tawar. Di Indonesia, ikan ini banyak ditemukan di Sumatera serta ujung kulon yang cukup melimpah. Lingkungan hidupnya di daerah air payau. Habitat utama dari archerfish adalah muara mangrove, meskipun kadang-kadang bergerak ke hulu ke sungai air tawar. Karakter ikan ini cenderung senang berkelompok. Ikan sumpit atau archerfish memiliki ciri tubuhnya berbentuk pipih dan sirip ekornya lebar. Warna badannya putih keperakan dan terdapat 4-6 garis hitam yang menyelimuti punggung ikan ini. Ada warna hijau kekuningan yang terdapat pada ekornya. Ikan ini mampu tumbuh mencapai 25 cm di alam liar, tapi hanya sekitar 7 cm apabila kita pelihara di tank. Archerfish termasuk ikan atas atau kita kenal dengan istilah top feeder. Biasanya mereka lebih sering berada di permukaan air daripada di area tengah, apalagi di dasar. Archerfish atau ikan sumpit memiliki kesamaan bentuk mulut dengan ikan arwana karena mereka sering berburu mangsa yang ada di atas permukaan air. Mulut bagian bawah yang cenderung lebih maju daripada yang atas memudahkan mereka menerima mangsa yang sudah jatuh dari atas permukaan air dan kemudian memakannya. Tidak hanya itu, mata yang dapat melihat ke berbagai arah menjadi kunci kesuksesannya dalam berburu mangsa. Ikan ini selain memiliki warna yang indah, yaitu memiliki 4 warna, juga memiliki kemampuan untuk menyemprotkan air dari mulutnya, khususnya dalam memangsa serangga. Salah satu contoh serangga yang menjadi mangsa ikan sumpit adalah jangkrik. Ikan ini bisa menembak mangsanya dari jarak 1-2 meter, dan semburannya dapat menjatuhkan mangsa yang berada di atas permukaan air, sehingga jatuh ke dalam air. Cara memanah mangsa pun cukup unik. Ketika melihat serangga di atas, archerfish mulai mengumpulkan air dalam mulutnya yang sangat kecil, namun berongga panjang. Lalu archerfish segera mempersiapkan kuda-kuda untuk membidik mangsanya dengan mengubah posisi berenangnya yang awalnya mendatar menjadi hampir tegak lurus. Serangga yang terkena semburan air pasti akan jatuh karena basah terkena semburan air. Dan sebelum si serangga sempat menyadari apa yang sedang terjadi, si serangga sudah disambar oleh mulut archerfish. Sambaran secepat kilat archerfish kadang-kadang juga dilakukan, bahkan ketika si serangga masih melayang di udara. Ikan sumpit tergolong ikan pendamai, sangat aman apabila digabung dengan ikan lain yang berukuran sejenis. Merawat ikan sumpit bukanlah merupakan hal yang mudah, karena akuarium yang berair jernih saja belum mampu membuat ikan sumpit mampu bertahan hidup. Air harus dijaga agar terus bersuhu 26-28 derajat Celcius. Ini merupakan suhu optimal untuk hidup ikan sumpit.
Air dalam akuarium juga harus ditambahkan garam tanpa yodium agar air menjadi payau. Semua bertujuan agar ikan sumpit dapat hidup nyaman dan tumbuh sehat di akuarium. Tetapi seperti halnya guppy, mereka mampu diadaptasikan di air tawar. Ikan pemana atau ikan sumpit bisa sangat agresif jika dipelihara hanya sendiri. So, ada baiknya kalau sobat memelihara ikan sumpit lebih dari seekor. 4-5 ekor dalam satu akuarium akan membuat ikan ini lebih nyaman dan tidak agresif. Di samping membidik mangsa dengan tepat dan kuat, terkadang ikan ini juga bisa melompat jika mangsanya berada cukup dekat dari permukaan air. Volume tembakan yang dihasilkan ikan sumpit biasanya bergantung pada ukuran tubuhnya. Semakin besar ikan, maka semakin banyak semburan air yang bisa dihasilkannya. Kawanan archerfish suka berada di permukaan air, maka mereka begitu rentan terhadap serangan pemangsa dari udara, seperti burung misalnya. Namun mereka cukup lihai untuk bersembunyi dari burung-burung. Nah, demikianlah tadi informasi mengenai ikan sumpit atau archerfish. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.